Assalamualaikum. Video kali ini kami nak review dan kongsikan pengalaman kami stay di RT Plus Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Inilah tempat penginapan kami selama satu hari satu malam kat sini. Apartmen 2 bilik ini kami tempah melalui Exit Agoda. Kat sini konsep macam homestay. Banyak host yang manage unit-unit dekat sini. Untuk unit kami ni bolehlah memuaskan. Tapi dapur memang tak function langsung. Ada disediakan microwave kat sini, peti sejuk besar dan mesin basuh. Bilik tidur memuaskan, selesa, besar. Secara keseluruhannya, dekorasi unit ni memang cantik. Disebabkan terletak di pinggiran pusat bandaraya, jadi view pun memang cantik. Boleh nampak keempat-empat menara ikonik Malaysia. Apa yang tak bestnya ialah, host punya sistem pengurusan. Kami check in on time pukul 3 petang, tapi tunggu kunci sampai 1 jam. Bila dah push, host bawalah naik unit. Sekali tengok unit tak kemas lagi. Last-last pukul 6 petang baru unit ready. Memang mencabar betul. Yang menariknya dekat sini, ada tempat yang boleh dieksplor. Antaranya, Lazy River Spa, Super Gym dan Swedish Garden. Yang ni, ruang lobi untuk Tower 3. Jom kita pergi tengok apa yang ada di Swedish Garden. Untuk ke Swedish Garden, anda perlu naik ke tingkat 17 Tower 3. Hanya lift bomba je boleh akses ke tingkat 17 ni. Kat sini, konsep private lift. Lift betul-betul kat pintu unit sendiri. Swedish Garden ni dibuka setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Bolehlah datang sini, nak relax, tenang-tenang. Swedish Garden ni berkonsepkan alam semula jadi untuk membangkitkan kesegaran. Ruang terbuka yang terhad dengan suasana yang hijau di sekeliling, feel dah macam dalam rimba. Dengan adanya batang-batang pokok ni, menjadikan taman ini seolah-olah hidup macam taman semula jadi. Seronok jugalah tempat ni. Sini kalau nak buat tempat discussion pun sesuai. Okey, jom kita pergi ke Tower 2. Tengok James super ke tak super. Super lah. Ada gelanggang boxing dekat sini. Kalau bosan-bosan, tak tahu nak buat apa tu, boleh je nak main tinju dekat sini. Peralatan gym katanya canggih-canggih. Mana yang amalkan gaya hidup sihat tu, bolehlah cuba. Okay, next, jom kita pergi ke Lazy River Spa. Lazy River Spa ni dekat Tower 1. Ha, yang ni lobby untuk Tower 1. Agak unik, macam salji-salji macam tu. Nak ke Lazy River Spa ni, kita kena naik ke tingkat 35. Macam biasalah, kena naik lift bomba je. Lazy River Spa ni dibuka setiap hari dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Inilah dia Lazy River Spa. Space dia agak limited, tapi konsep dia agak unik. Dia ada sebatang sungai sepanjang 40 meter. Bolehlah berenang sepanjang sungai tu. Tapi, hanya orang dewasa je boleh berenang kat sini. Kanak-kanak je tak dibenarkan. Kat sini juga ada hot jacuzzi dan juga bilik sauna. Tapi tak boleh nak shoot sebab ada family lain tengah guna.
Okey, yang ni Floating Fantasy Garden. Garden ni dia dekat level R Recreation, yang mana level ni dia menghubungkan antara tiga-tiga tower. Yang ni view kalau waktu malam, dia ada lampu bertukar-tukar warna macam ala-ala Secret Garden macam tu. Kat garden ni bolehlah santai-santai, nak lepak-lepak, nak gambar pun boleh kat sini. Jom kita tengok swimming pool pula. Swimming pool ni dia berkonsepkan organic shape pool. Bolehlah santai-santai swimming-swimming dengan family kat sini. Yang ni slot per diem, tapi masa pergi ni dia tak buka. Mungkin nak renovate kot. Sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.